Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan membuat alat peraga dengan nama kelinci menari. Wah, apa itu ya? Yuk langsung kita buat. Alat dan bahan yang kita butuhkan ada kertas, klip kertas, magnet, pensil atau ballpoint untuk menggambar pola, gunting, dan sebuah alas yang tidak terlalu tebal. Pertama-tama kita lipat kertas menjadi beberapa lipatan. Kemudian kita buat pola kelinci. Setelah itu kita gunting. Kita buat melingkar dan kita kasih klip kertas di bawahnya. Sekarang kita letakkan di atas papan. Di bawah papan kita gerakkan sebuah magnet dan lihat apa yang akan terjadi. Wah, kertas berbentuk kelinci bergerak seperti menari. Kenapa bisa begitu ya? Hal ini dikarenakan ada gaya magnet, di mana magnet dapat menarik benda magnetis, yaitu klip kertas tadi. Gaya magnet dapat menembus benda dengan ketebalan tertentu, seperti papan alas ujian. Sehingga saat magnet di bawah digerakkan, maka klip kertas yang diletakkan di bawah kertas berbentuk kelinci juga akan bergerak. Nah, kalian juga bisa mempraktekannya sendiri di rumah loh. Semoga berhasil.